Nenek yang tinggal di rumah tua itu meninggal. Ah, nggak mungkin lah. Tadi sore gue beli pisang di sono kok. Iya, saya tadi juga minta daun pisang sama nenek itu. Halo warga, jangan lupa subscribe ya, sama klik tombol loncengnya, oke? Din, nanti malam ngerondanya gue bawa kopi ya, Din? Wah, mantap nih, Bun. Jadi semangat ngerondanya. Harus semangat dong. Jangan telat ya datangnya. Siap, Bun. Full semangat nih. Karena lo semangat, jadi ntar lo bawa kompor ya, Din. Kalian, panci, gelas, sama penggorengan juga ya. Ah, buat apaan? Kompor sama panci buat masak air. Nah, gelasnya buat kita bikin kopi. Penggorengan buat bikin pisang goreng. Nah, tadi gue udah nitip sama Tito buat beli pisang. Mantep kan? Oh, semprul. Enak di lo, gak enak di gua dong. Kan gue yang punya acara, Din. Emang acara apaan, Bun? Syukuran lah. Wan Sutri juga dateng ntar. Syukuran apa? Kok lo yang syukuran, gue yang repot, Bun? Ya, sekali-kali, Din. Si Bono aneh-aneh aja. Masa nyuruh beli pisang cuma ngasih 10.000? Beli segitu mah pisangnya habis dimakan dia doang. Nah, mending gue beli langsung dari yang punya pohon aja lah. Barangkali ada yang lebih murah kan. Permisi, permisi, everybody home. Permisi Nek, Nenek yang punya pohon pisang itu ya? Iya Tong, ada HP. Wah, Betawi nih, mantep. Gini Nek, ayo beliin tuh pisang 10.000 boleh kagak? Boleh, boleh Tong. Tapi ambil sendiri ya. Aduh, gimana ya? Saya kagak bisa manjat, Nek. Di mana-mana, entu pohon pisang, kagak ada yang manjat. Lah, terus bagaimana ngambilnya, Nek? Salam dari Binjai dong. Nah, batuk kan? Mangkenye, jangan bercanda, Nek. Emangnya ya McTesson apa? Nah, lo nye oneng. Ya udah, ambil sendiri, Tong. Ya udah, pinjem pisau ada kagak, Nek? Tentu, ade di galah. Dasar nenek-nenek, emangnya gue bodoh apa? Ya kali pohon pisang dipanjat, ya nggak warga? Pak. Tong, lo ngapain manjat-manjat angkot? Tinggal dipotong pakai galah aja entuh pisang. Lah, iya ya. Lama amat si Jaka. Lagian Bono yang syukuran, kenapa yang disuruh bawa gula sih? Biarin aja lah. Yang ngopi kan cuma 5 orang. Kalau satu kopinya pakai 10 gram gula, berarti Ana cukup lah bawa 50 gram aja. Ini bos gulanya. Ajakah, kok banyak amat? Tadi si bos kan minta beliin gula. Iya, beli gula 50 gram.
Di warung gak ada bos 50 gram. Kalau cuma 50 gram mau dikasih aja kata yang jual. Tapi bos kan mintanya beli. Jadi saya gak mau kalau cuma dikasih. Aduh Jaka, kalaupun beli ya gak 50 kg juga kali. Aduh, rugi bandar nih Ana. Habisnya kalau beli 100 kg saya gak kuat bawanya bos. Nek, permisi Nek. Saya mau minta daun pisangnya boleh ya Nek? Iya, ambil aja. Pinjem galah ada nggak, Nek? Ada tuh, di situ. Loh, Nek, galahnya nggak ada pisaunya, Nek? Dah, taruh di mana sama entuh bocah? Bocah siapa, Nek? Entuh, bocah tadi yang beli pisang. Ayo suruh ambil diri pisangnya, bukannya pakai galang ambilnya. Dia ambil pisaunya doang, terus dia manjat mobil buat ngambil pisangnya. Mang dasar oneng, oneng tuh bocah. Ini Bon, daun pisangnya. Iya, makasih Pak No. Pak No bawa daun pisang buat apaan, Pak? Ya, buat taruh pisang goreng lah, Tit. Yaelah, kenapa gak sekalian nyuruh gue aja sih tadi, Bon? Kan biar semua dapat pekerjaan, Tit. Pisang goreng! Pisang goreng! Harum! Mantep kan, Wan? Oh iya, Wan. Gulanya mana? Biar dibikinin kopi sama Pak No. Ayo nih, Bon. Buset Bawan, dikit amat itu. Yang penting kan ikhlasnya, Bon. Tahu nih Bono, dia yang syukuran kok kita yang repot sih. Dasar semprul. Bon, sebenarnya lo syukuran apaan sih? Syukuran jadi pengusaha, Tit. Hahaha, pengusaha apaan, Bon? Pengusaha, Wan. Tadi kan Ana udah ngasih kalian semua pekerjaan, kan? Jadinya pengusaha dong, Ane, Wan. Wah, parah ente, ngerjain kita. Rambut siapa nih dalam pisang? Lah, rambut bulu hidung lo kali, Bon. Iya ya, keriting. Pak. Din. Tit. Apa, Bon? Lihat deh. Lah, kok bisa gitu ya? Lah, kok rambutnya bisa panjang gitu ya? Iya ya, rambut apa ya? Kalian lagi pada ngapain? Ini Pak RT, tadi Bono nemu rambut di dalam pisang. Nah, pas ditarik sama Bono, rambutnya jadi panjang gitu, Pak. Halah, gak usah nakut-nakutin saya. Mentang-mentang saya mau ke jalan kampung, di sana sepi, terus mau nakutin saya gitu. Saya gak takut. Siapa yang tahu Pak RT mau ke jalan kampung? Lah, iya ya. Kan Pak RT sendiri yang tadi berhenti di sini. Kan tadi Pak RT juga yang nanya kita duluan. Loh, iya ya, saya yang nanya duluan. Emang Pak RT mau ngapain ke jalan kampung malam-malam gini? Anu, saya dapat undangan pengajian di rumah tua di jalan kampung itu. Pengajian apa Pak RT? Nenek yang tinggal di sana meninggal 3 hari yang lalu. Udah, saya mau ke sana dulu, keburu telat. Ayo Tit, anterin saya.
Ah, enggak Pak RT, katanya Pak RT enggak takut. Loh, iya ya, saya enggak takut. Tapi beneran nih Tit, enggak mau nganterin saya. Ya iyalah Pak, beneran. Yakin Tit? Yakin Pak RT, serius. Apaan sih Pak RT, sono ah, bilang aja takut. Nenek yang tinggal di rumah tua itu meninggal. Ah, gak mungkin lah. Tadi sore gue beli pisang di sono kok. Iya, saya tadi juga minta daun pisang sama nenek itu. Berarti kamu ya Tit yang dikatain oneng sama nenek itu. Iya pak, saya minjem pisau. Ini pisaunya pak, saya lupa pulangin lagi. Balikin pisau Aye Tong. Din, Bon, Wan, aduh, Pano, Parte, Pak. Ngapain sih Tit manggil saya lagi? Mau nganterin saya kan? Parte, udah deh, nggak usah ngaji ke jalan kampung. Loh, kenapa? Ngaji di sini aja Pak. Nih, nenek yang meninggal ada di sini.